Iya, kalau saya mi kasihan ini yang tukang cari botol ndak menikah mi pada saya. Sekarang jika itu kerja yang lain kan masih bagus di fisik ta. Saya ngamen juga. Lumayan penting jika juga. Masa. Aku kasih kan uang 50.000 ada uang 50. Tapi kalau jelek kena ndak kukasih. Hah? Kalau jelek kena ndak kukasih kan uang. Oh, iya kan? Pepe makan. Boleh. Saya bisa minta dulu. Nyanyi dulu. Enggak, maksudnya hatinya. Hatinya. Mana tadi speaker kok ini? Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupakan sedekah guys, karena sedekah adalah dana amal buat kita semua. Kalian bersedekah juga sama saya lah guys, dengan cara klik komen, isi komentar, ya, benar. Klik like, subscribe, and share guys. Aduh, kita cari janda tua aja ya, janda muda aja. Aduh. On a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our. Susah cari botol deh. Udah 2 jam saya jalan belum dapat botol juga. Eh. Oh no. Eh. Ada botol bekas di situ kan? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oh, lamanya nih saya anu. Cari bot tapi enggak dapat juga. Saya duduk di sini saja deh. Astaga. Ih, yang kotor ini mobil. Jangan kita sebut sama orang. Kenapa? Nanti rusak. Marah yang punya loh. Oh. Di situ ke. Rusak ini kan kalau di sini ke duduk. Hah? Situ ke duduk. Jangan biar ke bawah. Di sini misalnya capek duduk di atas. Saya suka di bawah. Senggol. Di atas dah asik. Oi, yo masa. Nanda. Iwa, anu santai. Tuh, duduk lebih ini. Iya, tapi kak. Jangan kita rusak ke mobilnya orang lah. Nanti malu gitu. Oh. Mobilnya orang. Saya stresin, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa gitu. Kebetulan tuh. Ya, di sini lebih adem juga. Di sampingnya bidadari cantik. Di anu, di biasa di flyover di bawah, ke flyover. Waduh, kamu sama tinggal di situ? Sendiri, saya sebatang kayu. Tapi ada kepeka, mana caranya tuh? Ini saya menabung tuh, menabung. Kenapa nggak menabung cari rumah? Mau beli rumah mahalnya. Biasalah. Kos. Saya daripada lepin kos, mending saya main isi diamond beli 5 game. Iya, astaga. Jangan ikuti anak-anak zaman sekarang yang main game. Itu hobiku. Saya hobiku main game, menyanyi, ngamen biasa saya dengan ngamen lampu merah menyanyi. Saya ada speaker, ada HP. Iya. Iya. Serius, enggak apa-apa ini. Di sini. Iya, sini. Nah, saya biasa disawer kalau nyanyi. Aduh, bosan. Kalau bagus nih saya kasih uang. Berapa? 50. 50.
Rupiah? 50 ribu. Oh, 50 ribu, serius? Lumayan tau untuk makan di dalam. Mainnya di Jepang, spekulasi. Sini lagi pendek. Dia ada di sini, saya suka di bawah. Kotor. Di bawah lebih santai, nggak capek. Ya, yeah, pengen saya cari dulu speakerku nah. Okay. Aduh. Pakai dulu songkokku. Ya, harus dipakai songkok baru bagus nih. Kamu asli itu? Ah, iya. Oh. Nah, saya malas pakai sampo, begini hasilnya. Karena kerawas. Ih, kata-kata Thanos apa dia ya? Tapi kamu cantik sekali, cantik sekali. Kayak ujung pelangi ada di sini. Kayak biasa ujung pelangi itu bidadari. Ini speaker JBL. Timbada. Punya aku tuh. Punya aku. Saya menabung. HP juga punya aku sama nabung. Pasti habis nyolong tuh. Berapa lama itu? Kalau ini dikasih hadiah sama di jalan lampu merah. Enggak bagus HP-ku. Enggak bagus HP-ku. Serius? Iya. Ini anu ini HDC. Simbada. HDC. Iya. Kalau itu asli. Saya dikasih sama yang di lampu merah saya nyanyi, katanya bagus suara aku, katanya kalau kau kembangkan itu, okay, kau bisa jadi superstar. Banyak tuh orang deh. Kenapa nyanyi? Oh, mobilnya Alphard. Oh my god. Saya nyanyi nih. Kita bawa suaranya, bisa kasih uang untuk makan toh? Iya nih. Oke. Masih belum pikir makan toh? Belum. Saya jalan 5 kilo cari botol, nggak dapat apa. Dari pagi kayak belum makan. Dari SD. Eh, goblok. Masih SD kan di situ. Saya jalan dari SD ke sini belum makan. Kira dari SD belum makan masa? Dari SD. Masa dari SD belum makan mati itu. Alhamdulillah. Aduh, ini gembel aja ada. Kebalik beb. Iya maksud gue gitu beb. Man, lagu. Saya jago lagu-lagu bahasa Inggris. Coba beda. Iya. Inggris karaoke. Oke. Apa di coba kamu ini saja request saya nyanyikan. Lagunya Ariana Grande. Huh? Ariana Grande. Oh no. Ariana Grande karaoke. Oke. Okay. Coba nyanyi kamu kan dengar apakah bagus apa. Ih. Teman-temanku di anu di mana? Di lorong. Katanya kau jago sekali pokoknya. Masih? Iya, nope. Katanya kau harus ikut 17 Agustus. Mending lu ikut gue aja bang, nyari janda muda, wow. Saya gak ikut, gak lulus. Ini on last team ya? Yeah. One last time. Oh, one. Gak bisa bahasa Inggris. Beda bahasa Inggris ke dengan Fang, Fang, girl, I feel you, like one of better, complete, oh, eh. Ini kurang. And I know, oh, great, you, baby. Ini kurang. Apa aku gak dengar orang? Jangan jelas suara apa, kita berhenti bahas suara rata. Jadi saya gak ada uang. Cari mengepe lagu yang... Selain itu, lagu Indonesia mudah, udah bos bahasa Inggris tak? Senda, udah suka lagu. Mortennya bilang, pintar menyanyi. Saya cuma suka kamu. Senda. Ini bagus ini. Kemar orangnya nanti. Oh bapak apa ya? Siapa yang kemana? Saya kira kakek. Saya tidak ada uang. Mungkin kalian mau bantu ke? Mungkin kakek pas.
ongkos tongkosnya. Iya, sama kayak Panahita juga kayaknya mahal. Mahal saminya itu. Oh, nah sami itu. Oh, begitu kah? Berapaan kalau panenya orang Makassar? Itu panenya orang Makassar. Kasih tahu enggak ya? Gantung dia. Ya. Gantung. Oh, digantung itu panenya. Enggak. Hah? 200, 300. Oh, segitu doang. Murah kok. Gue nikahin dua kali juga gue sanggup, Mbak. Ada orang itu dasar kasih naik, 500 juta. Hah? Kalau saya mi kasihan ini yang tukang cari botol. Ndak menikah mi pada saat. Bisa sekali jika itu kerja yang lain kayak masih bagus di fisik. Saya ngamen juga. Dengan ganteng dikit juga. Masa? Oh, begitu. Kalau kita cukur rambut, kita cukur-cukur kita rambut. Dan saya kasih sampo. Kita kasihkan uang tas minta 50. Kalau ini yang pakai pen dulu. Lagu Indonesia apa yang? Lagu Indonesia. Enggak dengar. Lagu dewasa. Yang maksudnya orang dewasa sering nyanyi. Tapi ini gembel beneran ganteng loh, Beb. Iya, Beb. Mirip mantan kamu yang udah nikah. Kasihkan uang 50 ribu, ada uang 50. Tapi kalau jelek, kini enggak aku kasih. Hah? Kalau jelek, kini enggak aku kasihkan uang. Hah? Iya kan? Pepe makan. Boleh. Saya bisa minta dulu. Nyanyi dulu. Enggak, maksudnya hatinya. Hatinya. Iya, sebatang. Masih mau keluar kota? Nah, enggak ada, kabur semua. Jadi apa ya? Enggak tahu, karena jelek mungkin saya nyanyi. Pacarku ada lima. Oh, rupa. Pelan-pelan. Kamu. Bagaimana pelan itu? Besar, besar ya, Pak. Ini terlalu besar juga. Cuma gila gue anak-anak. Besar makin yang tua. Lagu-lagu yang... Lagunya apa nih, Pak? Apa lagu-lagu yang sekarang yang masih zaman? Hati-hati di jalan. Oh, jalan. Nah itu saya suka itu. Andalanku itu, tulus. Ih, saya suka. Jangankan lagu. Kamu saja saya suka. Kamu saja saya suka. Kok manis sekali Bella, baik iya. Saya suka. Tapi enggak mungkin lah terlalu tinggi panenya Bella. Saya ngapain tuh Kak? Jadi sandar di mobilnya orang. Jangan sandar nanti marah-marah punya. Gimana? Kasihan ke sana. Sini di atas. Sini lagi dulu eh. Enggak apa-apa. Tuh sini-sini ke. Kasihan ke nanti dimarahi ke. Itu juga. Udah BMW Bella. Masa? Simbada. Bodi mengalahkan wajah. Bebe. Jadi kaya tau. Bodi mengalahkan wajah. Kenapa bisa nanti gak? Kan tadi keluar kata. Iya, terakhir kan saya mengamen. Oke. Terus gara-gara saya ngamen itu, lampu hijau gak berhenti-berhenti. Terus? Gak mau kayaknya saya ngamen itu lampu hijau. Sampai demo itu orang-orang dia katanya gara-gara itu anak. Ih jagoan. Dia ngamen tidak menyala lampu merah, lampu hijau terus. Gabur nih. Ini tak mungkin gila-gila ki. Jadi keluarga tak bagaimana sih? Saya gak gila sih saya kasih. Gak gimana tahu iya. Tapi sebenarnya gila. Tergila-gila karenamu. Tergila-gila karenamu. Saya kan cantik toh, iya, cantik sekali. Saya pengen calon istriku kayak kamu, kayak kamu. Cantik sekali Bella. Ini kita
bising lu, Di. Gila, mau ngapain lu gini, ah? Aduh, terserah lu aja deh, Bang. Hati-hati di jalan, Di. Enggak buta. Iya, ini jaringan jelek. Ini kan benar lu pula-pulanya. Enggak suka gua. Saya pakai jaringan di sini. Ih, kenapa sih kita tahu? Saya sering di sini. Sering ngamen di situ kalau istirahat ke sini. Biasa. Tadi kita kenal yang punya nih. Saya kenal teman akrab karena dia kasih saya makan. Masih dikasih makan jam kah? Iya. Maksudnya dikasih sisa. Iya. Maksudnya ada yang tidak laku daripada basi. Pesan lagi pakai makanan. Iya. Saya pesan anu saya deh. Kamu jangan hilang di pikiranku. Ada makanan. Kayaknya kamu sih yang bikin candu deh. Aduh, bosan. Ini pasti mau itu harus ke jalan dari sana. Kan ada sebentar 50 ribu toh kalau mau. Ini mungkin dulu baru kasihkan kalau tapi jeli jaringan kok. Enggak tahu kenapa ini. Oh ini. Pesan. Begini amat ya. Biasa Kak kalau misalnya ngambil ki apa begini. Yang ini lagunya. Kampret. Bagus lagunya. Jangan kalian bertabatri anak menyanyi di rumah. Bagus ini, bagus. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Lagu apa mana ya? Bersamamu. Bukan itu. Hati-hati di jalan, perjalanan ini. Beda mobil, beda artis. Beda artis gak? Aduh, yang mana? Papa, kalau besar nanti aku mau jadi gembel ya. Jangan jadi gembel, nak. Jadi wakil rakyat aja. Saya main biola pas aja paling. Oh iya. Bisa kita main biola? Iya, ada biola aku. Ah, saya kalau saya ngamen, bukan nyanyi, pakai biola. Biasalah. Kenapa menang dari tadi, terus kasih keluar. Hah? Kenapa menang dari tadi, terus kasih keluar. Kalau cepat keluar, nak. Hahaha. Masa? Eh bro. Sorry. Nah, ya begitu. Ya paling nah. Bunyi. Iya, kalah musik. Gini amat ya. Yang ini mau perjalanan ini. Nah, ini deh. Iya. Kampret. Kamu kepen pakai suara. Jadi suara kok. Iya, paling deh. Main bola misalnya deh. Tidak biola aku. Nih, kenapa ndak tahu kita main? Enggak tahu. Padahal tadi bagus juga. Udah 10 tahun gue di sini. Enggak ada yang berani kayak gini kayak kamu. Mau macam-macam kamu ya. Enggak tahu gimana enggak kalau kita udah mulai. Astaga, kayaknya saya belum berdoa. Sebelum berdoa kayaknya, Di. Berdoa masih pengen. Saya berdoa dulu pengen nih. Ya karena bilang mama aku kalau mau bikin sesuatu harus berdoa dulu. Kapan itu mama terakhir bilang begitu? Lama nih. Bodoh. Ya, karena waktu itu kakekku kan ini dikasih sama kakekku. Itu nenekku jatuh cinta sama kakekku gara-gara main biola. Oh, cuma main sama tuh bisa gak jatuh cinta sama kakek? Iya, enggak mungkin ya. Meskipun jatuh cinta, enggak mungkin juga karena mahal sekali panahnya. Hah? Iya, Bi. Saya berdoa dulu deh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lagu apa bagus sih? Lagu yang kita tahu deh, kasemu yang kita rekomendasikan. Yang saya tahu anu lagu India. Coba beda. Suka kayak India? Oh, suka kayak India serius? Apa? Saya juga suka sama kamu, suka sama kamu.
Tujuh deka. Tujuh deka toye. Ah, coba beda. Bisa kijuan nyanyi kah? Iku peng. Okay. Tapi kalau saya sudah berdoa baru sudah. Kayaknya sudah sih. Oh, sudah ya. Oh iya, semoga bagus nih. Oke. Okay. Mana tadi speakerku ini? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya? Gak tau lip sync kayaknya. Kenapa bagus sekali? Masa, bagus kan? Saya juga gak nyangka sih. Jauh cinta sama kamu, jauh cinta sama kamu. Bagus kan? Bukan lipsing, mau main lagi. Sekarang. Oke. Kalau main betul-betul tuh.
Setiap dulu, setiap dulu. Kabar bisa. Main biola, kalau nyanyi. Tapi banyak yang bilang katanya bakat ku dinyanyi aja. Hake, koli, ayah, tekepung. Jadi, dengar orang. Gue gak bisa dengar suara rakyat kecil kayak lo, Bang. Jadi, gak diterima karena bajuku robe-robe. Gak ada, baju gue hanya dua, hijau sama ini. Banyak, Jin, kan muka kasih 50, banyak, Jin, nanti. Oh, begitu. Saya mau ditemani sama kamu, cari. Ya, sudah, itu baru soal. Nanti kalau pulang, kita banyak, Jin, suka. Saya bisa kenalan? Boleh. Serius? Boleh. Namanya siapa? Nisa. Hah? Nisa. Nisa? Saya Mas. Masa depanmu? Masa depanmu? Cantik, jangan diambil semua lah Bang, sisain juga buat gue Bang. By the way, gue Om Tabi ya guys. Iya, maksudnya manis sekali Ki. Saya yakin kalau saya pesan es teh manis pasti tawar. Karena manisnya pindah di kamu. Kalau bisa sih karena saya tambahkan di pale. Karena diperhatikan Kak, baru kali ini saya diperhatikan begini. Iya, selama ini saya dilempar kalau main biola, gak asal dibuang di danau situ. Saya basah-basah, saya jemur lagi bajuku. Pernah dibuang Kak? Iya, pernah dibuang. Sama cewek dulu, mantanku. Padahal kan gue yang buang tuh gembel. Iya bro, gue turut berduka cita atas ketampanan gue ini. Ya buang saya di situ. Karena saya waktu kenalan saya bilang saya asisten dosen. Udah dapat saya di jalan ternyata gembel. Dia buang saya di danau situ. Agar saya juga. Begitu. Tapi kan enggak tega toh. Iya, saya juga enggak mungkin buang kamu. Sesimpan di saya di dalam pikiranku. Siapa tahu jadi cinta. Lanjut. Dia mau dikasih uang jadi. Apa ya?
Aduh.